Aksi begal terhadap pengendara sepeda motor di Jakarta kembali terjadi dan terekam kamera CCTV. Ya, pelaku yang berjumlah 4 orang sempat menganiaya korban dengan senjata tajam. Inilah detik-detik saat 4 orang pria membegal seorang pengemudi ojek online bernama Suryana. Aksi sadis ini terjadi di Jalan Cipinang Muara 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Awalnya pelaku menyerang korban dengan celurit hingga korban terjatuh. Namun korban yang melihat kendaraannya hendak dibawa kabur pelaku langsung melawan. Meski korban berhasil mempertahankan kendaraannya, namun telepon genggam miliknya raib digasak pelaku. Korban juga mengalami luka di bagian kaki, sehingga harus mendapat 13 jahitan di rumah sakit. Feeling saya itu anak-anak SMA, Bang. Mereka umurnya kayaknya di bawah 20-an semua. Masih remaja-remaja. Masih remaja, makanya saya berani ngelawan, karena mereka masih, kasarnya masih amatiran, kalau saya lihat sih. Aksi pembegalan ini kemudian dilaporkan korban ke Mapolsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.